Pada hari ini, Polda Jatim bekerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya telah membentuk tim patroli bermotor yang diberi nama Pamor Keris yang akan diikuti oleh seluruh jajaran TNI Polri di seluruh Jawa Timur. Tentu hal ini akan berseiring dengan berbagai upaya penegakan protokol kesehatan yang lebih komprehensif lagi. Saya mengucapkan selamat bertugas. Saya harapkan kehadiran tim ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 dan cipta kondisi Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Jawa Timur melalui kegiatan preemptif dan preventif.